Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sidang anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ini saat ini kita terhubung pemirsa dengan rekan reporter Ismalia Anggita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Isma, apakah sidangnya ya, sudah dimulai? Selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Pada hari ini David Ozora, Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas akan menjalani sidang perdana terhadap kasus penganiayaan yang terjadi pada David Ozora yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk sidang hari ini rencananya akan diadakan pada pukul 11 siang nanti. Dan agenda pada hari ini di persidangan ini akan dibacakan dakwaan terhadap Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas. Dan untuk persidangan sendiri ini bersifat terbuka untuk umum, namun sebelumnya memang Pengadilan Negeri Jakarta ini juga telah mengadakan sidang pada Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini bersifat tertutup karena status AG yang masih berstatus anak di bawah umur, namun karena dakwaan juga dakwaan yang akan dibacakan ini akan ada konten kesusilaan di dalam surat dakwaannya, maka nantinya walaupun sidang ini terbuka karena ada anak-anak juga yang berhadapan dalam hukum, nanti akan menyesuaikan sidangnya terbuka dan tertutup nanti akan dikondisikan oleh hakim itu sendiri. Dan memang saat ini untuk Mario Dandi dan Shane Lucas ini juga belum datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun untuk kuasa hukum keduanya ini telah datang dan telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk perkembangan selanjutnya ini kami masih menunggu kedatangan Mario Dandi dan juga Shane Lucas, nanti akan kami update kembali perkembangannya kepada Pram dan juga pemirsa. Sementara itu. Baik, melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Terima kasih rekan Ismalia Anggita.